Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Jamilan MSC, warga masyarakat Desa Simpang Senara, Kecamatan Hulu Gurung, menyatakan, satu, kami menolak tegas penyebaran berita hoax karena berita hoax dan isu SARA yang dapat memecah belah masyarakat menjelang Pilgub 2018. Dua, dan tidak menggunakan tempat ibadah dan gedung sekolah untuk kegiatan kampanye maupun politik lainnya. Tiga, marilah kita ciptakan Pilgub 2018 yang aman, tenang, dan damai. Demikian pernyataan kami keluar dari lubuk hati nurani yang paling dalam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.